Dengan peralatan lengkap, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan mengevakuasi seekor ular sanca jenis batik dengan panjang sekitar 4 meter yang terjebak di sebuah gorong-gorong. Peristiwa bermula dari warga yang mencoba menarik ular yang terperangkap di besi gorong-gorong, namun upaya warga malah melukai ular. Petugas yang tiba di lokasi segera membongkar gorong-gorong untuk mengevakuasi ular. Untuk sementara ini, ular sanca akan dirawat hingga sembuh dan akan diberikan kepada komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Liputan CNN Indonesia.